Kita sekarang lagi on the way, OTW menuju ke showroom. Kita mau review lagi mobil-mobil murah. Nah, ada pemandangan menarik nih Mas Bos. Di depan kita ada mobil yang terkadang bikin kita nyasar. Ini adalah mobil Google ya. Mobil Google ini mobil yang memetakan alamat-alamat. Dia mencari alamat, kemudian mencari toko, memotret sisi-sisi lain dari sekitarnya ya, yang nantinya akan dilaporkan ke satelit menuju Google. Nah, seperti itu mobilnya ya, Mas Bos kalian bila mana kepengen tahu. Seperti itu mobil yang namanya mobil Google atau aplikasi-aplikasi lain. Wah, ternyata mau belok. Mau ngisi BBM. Nah, itu ya mobilnya seperti itu. Jadi kita bisa mengintegrasikan lokasi-lokasi yang kita tuju yang kita tidak tahu. Oke, Mas Bos, yuk kita lihat lagi. Tentang review-review mobil murah di Cahaya Motor. Mantap, pantengin terus ya. Kepegang. Halo warga Tegal yang rindu dengan lezatnya sarapan ponggol, rindu dengan kerumunan orang yang antri beli sarapan, atau yang rindu berendam manja di hangatnya air panas Gucci. Riuh ramai pusat kota, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, kini seakan hilang. Tidak ada lagi indahnya kota di malam hari, lesehan poci yang penuh dengan pembeli. Semua orang bergegas saat petang menjelang. Aku tahu, ini memang berat. Ada rasa rindu yang amat dalam. Namun, semua ini harus kita jalani bersama, demi kebaikan bersama. Tetap tinggallah di rumah, hingga semuanya mereda dan berakhir bahagia. Salam sayangku untukmu, untuk keluarga, dan untuk semua warga Indonesia. Kamu di rumah saja. Kon ning rumah baik. Baik Mas Bos sekalian, tadi kita di depan sudah ada pembukaan. Sekarang saya mau obrol lagi. Aduh, Mas Bos. Sampai kepincut-pincut omongannya. Saya mau obral nih ya. Kita buka dulu maskernya satu karena pakainya double. Saya punya EPV ya. EPV SGX ya. Ini tipe tertinggi. Di bawahnya Luxury. Ya, di bawahnya Luxury. Kalau Luxury dia body kit, kemudian pelek beda. Tapi ini dalamannya sudah sama dengan yang Luxury, yaitu Captain Seat. Ya. SGX 2008. Ya, SGX 2008. Pajaknya on. Harganya murah banget, Mas Bos. 63 juta saja. 63 juta saja EPV SGX tahun 2008. Warnanya ini kalau orang sini bilang ungu. Tapi kalau Suzuki menamain mobil ini adalah burgundy. Ini ibunya si Boy. Si Boynya sudah meninggal ya. Sudah mati karena enggak tahu tiba-tiba seperti habis berantem. Namanya si Putih ya, ibunya si Boy. Nah, kembali lagi ke mobil. Ini warnanya burgundy ya. Nah, saya kasih tahu Mas Bos, mobil ini harganya murah banget, 63 juta. Nah, ini dalamannya kurang lebih seperti ini. Ini Captain Seat ya. Captain Seat itu maksudnya jok tengah terpisah seperti ini. Nah, kalau tipe Luxury seperti ini. Nah, ini masih bersih, oke. 63 juta. Nah, saya kasih tahu minusnya ntar ya. Ini dalamnya seperti ini. Ini ya. Kita start dulu ya sambil nanti kita lihat mesinnya seperti apa. Oke, kilometer kita ada di 154. Ya, 154.
Ini ada luka sedikit di sini, tapi tidak masalah. Ini utuh ya. Ini utuh. Ini utuh, utuh semua di sini utuh, tidak ada. Ini AC dingin ya. AC dingin. Ini utuh semua, ini juga utuh. Utuh semua ya. Nah, pilar-pilar ini utuh. Terus menginjak ke depan. Nah, ini ada spetan di sini. Ini ada spet di sini ya. Ada spet. Nah, ini lampu kelihatan baru ya. Baru tapi lama tapi baru. Maksudnya ini dibeliin baru. Nah, ini Mas Bos. Jadi ini ada apa namanya? Bekas kentengan ya di sini ya. Saya nggak bilang ini mobil bekas nabrak parah, tidak, tapi ini ada kentengan di sini. Ya, ini ada kentengan sampai dengan ke sini. Karena mungkin ini satu blok ya, satu unit. Nah, ini ada kentengan di sini. Ini kentengan semua. Nah, ini ada dempul di sini. Nah, sekali lagi, saya tidak bilang ini mobil bekas accident parah, tidak. Karena apa ini kap mesin utuh ya. Nah, ini lipatannya masih ada. Ini di sini tulang-tulangnya juga masih utuh. Masih utuh, hanya saja di sini. Nah, ini juga lampu baru. Mungkin yang saya prediksikan ini mobil accident sini, dan menurut keterangan yang punya itu betul ya, benar adanya bahwa kabarnya ini ditabrak motor dari sini. Ya, jadi kena ini. Tapi Doni bilang sekali lagi, saya liatin tulang bawah, tulang bawah ya, ini utuh. Kemudian ini juga utuh nih, ini utuh ya. Depan bekas kentengan ini utuh, ini utuh. Ini juga utuh. Hanya ini saja ya. Ini ada bekas kentengan di sini. Itu tulang belakang juga, tulang belakang. Tulang-tulangnya bawahnya juga utuh semua. Dan ini mesinnya bagus. Ini sudah terdengar ya. Dari bunyinya tidak ada pincang-pincang. Nah, kita tutup dulu ya. Nah, sudah tahu ya Mas Bos, ini kentengan. Ini cacatan baru. Ya, ini ada bekas dempul di sini. Jadi kita objektif menyampaikan apa adanya. Tunggu, kita tutup dulu. Ya. Dan ini tampak dari depan. Ya, utuh kan, tidak terlihat ini bekas hancur gitu, enggak, tapi ini memang ada bekas kentengan di sini. Tapi sudah rapi ya. Mas Bos, sudah rapi. Saya bilang ini sudah rapi. Nah, terlihat ya. Oke, ini mobil baru kita dapetin. Baru aja kita dapat. Masih crash, jadi belum bau salon ya. Nah, ini AC-nya dingin. AC-nya dingin banget nih. Ya, ini memang ciri khasnya ATV seperti ini. Ini masih asli audio. Volumenya di sini. Audio jalan ya. Nah, ini mesinnya ya. Mesinnya enak banget nih, halus. Ini kondisi mesin hidup ya. Kondisi mesin hidup. Hidup ya. Kondisi mesin hidup. Ini utuh semua sih. Tidak ada bekas nabrak atau accident. Ini juga utuh ya. Ini pilar juga utuh, jadi tidak sampai ke sini. Utuh semua tuh. Ya, saya objektif. Doni menyampaikan apa adanya. Dan ini juga utuh, ini utuh semua, pintu utuh, tidak ada aneh-aneh ya. Cat juga masih bagus. Cat masih bagus. Cat masih bagus ya. Nah, ini double blower. Kita double blowernya nyala ya. Kita tutup dulu ya ini ya. Biar kita coba untuk performance
Kita tutup dulu. Ini kancingannya ada di sini. Lontar dan menambah berat badan menjadi ideal. Nah, itu ya. Audionya bunyi. Oke. Nah, ini tampak belakang seperti ini. Ini dari belakang. Ini 321 VIP dan VIP. Rumah Sakit Ibu dan Anak Palangkaraya terakreditasi oleh Komisi Akreditasi. Ini udah dialasin ya, seperti ini ya. Sudah dialasin. Kalau belakang utuh ya ini, tidak ada, hanya kotor saja memang. Itu semua. Belum kita salon. Udah semua. Udah. Ini utuh semua ya, tidak ada. Jadi aman. Harga berapa? 63 ya, Mas Bos? 63.500. Oh, 63.500. Dikasih 500. 63.500. Jadi ini mobil kita dapat tadi tuker-tukeran ya? Ya. Tuker-tukeran. Nah, setelah kita cek ternyata ada sedikit itu yang sebelah kanan ya? Ya, tadi sebelah kanan udah kita lihat kan. Kasih sedikit, tapi nggak terlalu parah sih sebenarnya. Ya. Oke. Okay. Masih enak semua. Ya, mesinnya juga bagus ya. Ini warna-warna masih oke. Okay. Oke sih, kalau Doni sih rekomendasi ya, harga segitu 63.500. Pokoknya masih oke. Nanti kita coba mobil. Biar Mas Bos enggak salah. Ya. Nah, ini kolongnya ya. Kolongnya tuh. Masih oke ya. Sasis juga masih utuh. Nah, ini juga pintu masih oke ya, masih utuh listnya. Oke. Mantap. Keren. Untuk interior, AC tadi udah kita cek dingin banget ya ini. Ini juga nyala. Ini memang ciri khas EPV ya, karena ininya melendung gitu ya biasanya. Oke. Kilometer sekali lagi saya lihatkan 154. Ini juga utuh. Di sini. Oke. Oke, Mas-mas. Yuk, kita selawatan dulu sebelum kita mengakhiri video ini. Ini manual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dina husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim. Mantap. Oke, Mas Bos sekalian, demikian tadi review kita tentang EPV tahun 2008. Nah, tipenya SGI, harganya murah banget, 63.500.000 rupiah. Oke, okay. Suzuki EPV ya. Suzuki EPV, mobilnya keren, mobilnya ya ada minus sedikit ya,
di depan tadi yang sebelah kanan itu, tapi tidak menjadikan kendala karena mobilnya sudah siap pakai. Wajar, yang namanya beli mobil second ada perbaikan itu wajar, dan harganya pun juga sudah murah ya. Doni ingetin sekali lagi, silakan bagi mas bos yang tertarik dengan cara online misalnya, bisa telepon ke 0877-3007-6399 atau bila mana mas bos mau ketemu dengan Mas Hari atau dengan saya, silakan datang di Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal. Oke, terima kasih mas bos kalian sudah mantengin terus sampai dengan selesai channel YouTube Cahaya Motor. Terima kasih, salam sehat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga selalu 3M walaupun terus diperpanjang gitu ya PPKM. Tetap semangat, optimis bahwa segala sesuatu sudah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki enggak kemana, tetap sehat, yang penting tetap optimis, bersyukur, menikmati apa yang ada. Nikmati apa yang ada, hidup adalah anugerah. Nah, itu kan. Ingat lagunya? Mantap mas bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube Cahaya Motor. Mampir juga tuh ke channel Doni TV. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad.